sahabat lama ini. Jangan ditengok ubannya ya, jangan ditengok ubannya ini. Ini dari ujung pulau ke ujung pulau ini perjalanannya ini. Barang dari mana ini Pak? Artipilar. Ujung pulau ini, siapa nggak kenal ini ya untuk era supir-supir legenda Batam ini. Supir legenda ini, susah dicari ini. Aduh. Jadi kemana Pak lebaran ini Pak? Ada rencana mau mudik? Kita udah pindah ke Batam ya, dia warga Batam. Ya. Warga Batam aja Pak ya. Nah, ini konten aku nih Pak, aku bikin konten sekarang Pak. Jadi keluarga sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ya. Senepa ini bahaya ya, nggak ada saingannya Senepa ini ya. Banyak saya kira. Hah? Banyak. Dikirim ke mana ini Pak? Kirim ke mana? Australia Pak ya. Oh, ini guys, sahabat, inilah alat beko ya, kalau kita istilah beko. Ini serinya ya, beratnya sekitar 50 ton aja, bodinya aja ini Pak. Kosong bodinya 50 ton ini. Rakitan PT Caterpillar. Ini control wheel Caterpillar ya. Sahabat dengan ini apa? Bucket. Kontrol itu beratnya berapa ton, Bang? Berapa ton, Bang? Oh, Bang, ya. Ini bucketnya, Bang. Sabar. Nih, operator kita, sabar. Sabar. Ah. Ini khusus megang forklift aja ini sahabat. Ya spesialis besar forklift. Kita mau tanya itu sama berapa ton bucketnya itu. Ini kemarin materialnya ya sahabat, sekarang apanya ini? Sudah rakitan jadinya sahabat. Nah ini mau dikirim ke Australia ini. Ya benar Bang, mau dikirim ke Australia ya Bang ya. Nah dikirim ke Australia. Ini senior-senior kita ini Bang. Ini asal dari Medan. Nah, ganteng boleh tahan nih Bang. Tapi alhamdulillah udah ada polisi toba di rumah. Nah, 7 ton aja Bang. 7 ton Bang beratnya Bang. Oke 7 ton, terima kasih. 1.600 ya oleh Bapak ini senior. Halo Mas. Jadi malam ini dua set yang untuk di belakang itu mau dikirim ke Amerika Bang. Amerika. Ini Bang yang depan. Oh inilah keterangan dari Bapak senior kita ini. Kalau yang Bang Baha yang saya nampak mau ke Afrika. Afrika ya. Oke sahabat, jelas ya sahabat. Inilah kerja kami di Batu Ampar sahabat. Seperti ini. Ini Jakarta ya Bang? Ya, tapi dari Singapura duluan. Oh, transit ke Singapura ya. Dulu ya? Oh. Besi beli transit ya? Oh.
padahal masih ke ibu kota, tapi harus lewat Singapura. Harus lewat Singapura ya. Berarti shopnya Singapura lebih mahal daripada shop Indonesia ya, Pak? Ya, jadi made in Singapura. Oh, jadi made in Singapura ya. Padahal produksi anak negeri. Anak negeri, anak putra daerah Indonesia ya. Anak Batam. Anak Batam, tapi tukar shop jadi Singapura ya. Jadi Singapura. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh, terima kasih, Pak. Selamat. Bang, terima kasih Bang, informasinya Bang. Oke, untuk konten apa? Konten aku ini supaya sahabat Indra Bocah di luar sana ini ya. Yang penting jangan lupa konten dan subscribe. Oke ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Nah, ini komplit ya satu paket. Baket, body, stang rootnya. Ini para kru-kru regger kita ini semua ini. Halo sahabat semuanya. Sahabat Indra Bocor. Ini yang Caprica. Ini Caprica Bang. Ini berat berapa ton Bang? Ini apa namanya ini Bang? Tikbum. Tikbum. Ini sahabat dari Caterpillar yang mau dikirim, dia ada dua jenis sahabat, yang sana tadi yang barusan naik mau dikirim ke Jakarta dulu transit Singapura. Kalau yang ini sahabat bodinya ini dia mau dikirim ke Australia. Nah, ini sahabat ke Australia. Ini beratnya sahabat hanya 50 ton. Cuma sahabat, ketika pengangkatan di lambung kapal nanti, dia harus menggunakan dua kren sahabat. Harus menggunakan dua kren karena takut ini barang-barangnya masih baru ini, seperti apa, calar-calar gitu, kena seling ya. Jadi harus dijaga, harus di safety, jangan sampai calar-calar barangnya sahabat. Itulah kerja kami sahabat di Pelabuhan Batu Ampar, lagi proses penaikan biku ya. Penaikan biku ini cukup seri besar nih sahabat. Oke sahabat, ikuti terus video Indra Bocor Official. Saya akan memberikan pada sahabat informasi-informasi bagaimana cara kerja kami, sistem kami pembongkaran di Pelabuhan Batu Ampar. Ini dalam lambung ya, lambung kapal ini. Dia spesialis untuk kargo, kontainer tidak diizinkan untuk masuk. Bahwa barangnya ini sensitif nih. Oke sahabat, sekian untuk video kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share untuk informasi dan hiburan lainnya.